Munuyang tina kajenu satu tas eureun digawe ti salah sahiji bank nalika sesalat COVID-19, saurang nonoman asal Kabupaten Sumedang mampu ngalekeunan usaha budidaya lauk hias. Samala kiwari penghasilan tina ngadagangkeun lauk hias teh dirina mampu nyangking oplah tepi ka mang juta-juta saban bulana. Rio salah seorang nonoman asal Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, mampu ngereyeh usaha budidaya lauk hias di satengahing sasalad COVID-19. Samemeh ngalekenan budidaya lauk hias, Rio kungsi digawe di salah sahiji bank di Kabupaten Sumedang. Tapi alatan kapangaruhan ku sasalad COVID-19, Rio eureun digawe turta mimiti naratas wirausaha budidaya lauk hias babarengan jeung babaturanana. Masih cek Rio, samemehna dirina ukur ngabudidaya lauk cupang. Tapi kiwari dirina oge ngabudidaya lauk hias maskoki. Eta lauk maskoki anu dibudidayana teh kapasing kana dua jenis, nyaeta lauk maskoki oranda turta lauk maskoki rancu. Ari lauk hias cupangna kekaraboga sawatara jenis. Prak-prakan ngadagangkeun eta lauk maskoki teh geus sumarambah ka luar kota, kawas Depok, Bandung, Cirebon jeung Tangerang. Ari keur lauk cupang mah ukur dijarwalan di sabudeureun Kabupaten Sumedang. Di Namprona, harga lauk cupangna nitih 50.000 tepi ka 100.000 hijina gumantung jenisna. Ari lauk maskoki hargana 35.000 tepi ka 150.000 hijina luyu kana jenis jeung ukuranana. Kiwari oplah dagang lauk maskoki jero sabulan ngahontal tilu tepi ka 5 juta. Ari lauk cupang nitih 3 juta. Untuk penjualan paling untuk cupang mah sekitar Kota Sumedang aja, yang mau misalkan paket 10 ekor atau 20 ekor, mulai harga dari start 50.000 sampai 100.000 lah kalau cupang. Untuk maskoki mah tergantung ukuran, kalau ukuran untuk ukuran 78 cm, kalau yang grade biasanya mungkin sekitar 30-35 ribu sampai 100-150 ribu tergantung grade-nya. Rio miharap usahana bisa terus tumuwuh sangkan bisa ngabudidaya leuwih rea jenis lauk hias sarta bisa nambah balong keur ngabudidaya mangpirang lauk hias sejena. Diki Guntara, Bandung TV.